Hey Bokobong, balik lagi di Bokodo Nippo. Bokobong, kali ini kita mau jalan-jalan lagi, tapi kita pakai mobil. Kebetulan nih ya, keluarganya Syacho tuh pinjemin kita Land Rover Discovery. Biasa aja kali ya. Makanya kalau pakai Discovery itu biasanya off-road gitu kan. Ya semua generasi Land Rover itu biasanya buat off-road. Makanya kali ini kita main ke gunung-gunung. Ke gunung apa lagi, Syacho? Gunung apa ya? Ya, kita pergi ke Kamikochi. Kamikochi itu ada di mana? Nagano ya? Nagano. Iya, Nagano. Oh, masuk Nagano. Jadi, kita pergi ke resort. Resort. Ya, Kamikochi itu terkenal kayak resort gitu. Jadi, ya, kita main-main di sini ya. Ada Big Boy juga di belakang. Iya, ada di sini. Wey. Ya, kata Big Boy itu dia mau ngerasain ini, mau ngerasain Land Rover juga. Gimana rasanya ya? Gimana ya? Enak banget ternyata, asli ini gila sekali, injek tuh bang. Iya, kursinya bagus banget ya, jadi ya sampai aku tidur. Asli enak banget ini. Ini janjian kan? Aduh, enak banget. Ini kursi aku panas banget tapi rasanya. Oh. Kayaknya heater seatnya on ini kayaknya. Oh iya. Oh. Tapi ya, ternyata cuacanya bagus. Langitnya dikit-dikit kan? Dikit aja sih. Iya, jadi kita bisa apa? Bisa main-main ya, yang penting main lah ya intinya. Oke lah, oke, siap lah. Oh my god, indah banget. Wow, amazing. Kandelnya keren banget. Wow. Asli keren banget, rapi banget, lurus banget. Itu lampunya ada berapa coba sih, coba hitung deh lampunya. Gak bisa hitung. Terenggang ini. Terowongan. Panjang banget. Lurus banget, luar biasa. Ya, dan apa ya, baru? Masih baru kan? Yang iya. Sih, udah tua tuh lihatnya gelap-gelap gitu. Tapi baru kayaknya. Nah, itu perasaan kamu aja. Kalau Big Boy? Gak ada ya. Nih ganti sekarang si Aco. Ya? Eh, kamu nyetir yang benar ya, supaya aku bisa tidur ya. Bisa nggak ya? Belum. Maksudnya aku duduk, ya besar gitu. Belum. Kalo apa-apa, udah gede katanya. Di samping itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, ya biasa aja gitu. Tapi ya waktu nyetil, oh, ya beda ya. Ya udah, ntar kalau kamu ngerasa capek atau susah gitu gantian aja. Oke, okay, ayo siap berangkat. Ayo. Siap, cap, cus, yo. Kenapa kamu senang banget? Iyalah, aku bisa tidur. Kita lagi isi bensin kan? Iya, isi bensin. Mau? Kok, kamu nggak keluar? Ya ada orang. Ada orang apa, tukang? Tukang, iya, pegawainya kan? Tukang, dikira bangunan apa? Ngaco. Syacho emang ada-ada aja. Tukang. Ada tukang. Oh, emang kalau di Jepang tuh ada yang ini self service. Hai, atadaimasu. 34 liter. Harganya 1 liter 175. Buah, mahal banget. Siap berangkat. Oke, berangkat. Berangkat. Gimana rasanya? Enak loh. Enak kan ya? Iya. Kamu udah biasa ya rasanya ya, walaupun gede kan? Iya, agak steeringnya apa berat. Iya sih, ha. Steeringnya berat banget. Udah kayak nyetir truk. Tapi kayak benar-benar aku nyetir gitu. Ya iyalah, emang situ yang nyetir, emang siapa? Nenek kamu yang nyetir. Ada-ada aja kamu. Gila, masih jauh banget ini, kita udah jalan berapa nih? Udah 300 km kayaknya. Tapi mendadak nih cuacanya berubah, jadi bagus banget ini, benar-benar cerah gitu. Kita berharap bisa kasih lihat pemandangan yang terbaik buat para Bokobong. Iya. Karena susah banget ke ini Kamikochi ini, yang namanya Kamikochi nanti ya pemandangan kita kasih lihat aja ya. Jadi tetap stay tune. Nih kalau para Bokobong nanyain tentang kampung di Jepang ya begini nih, ini pedesaan, ini pedesaan di Jepang. Ini kita lagi ada di Nagano, banyak padi. Bahasa Jepangnya tambo, sawah itu. Ya belajar tambah satu kosakata, tambo sama dengan sawah. Kome, kome itu berarti beras. Gila, itu pemandangannya luar biasa banget, serius ini.
montok banget ini. Jos, jos banget ini. Santai aja dong. Kok situ yang sewot sih? Hmm? Jangan sewot dong. Yeay, welcome to Kamikoji. Padahal tadi kita naik mobil, kenapa turun-turun dari bus coba? Ada yang tahu? Kenapa kita tiba-tiba turun dari bus? Karena kita habis naik bus. Ya, memang. Ntar aku ceritain deh. Let's go. Ya. Lokasi ini benar-benar lokasi yang susah banget supaya kita bisa nyampe ke sini. Kenapa? Karena coba lihat di belakang. Oh my god. Ntar kita bakalan agak ke sana lagi. Ini keren banget lihat tuh. Pemandangannya wow banget. Dingin, airnya dingin. Spotnya sebenarnya spot hiking ini. Ini lokasinya sebenarnya lokasi private ya, makanya kita perlu naik bus tadi ya. Iya. Jadi bukan dibuka untuk umum, tapi harus bayar gitu kan? Ya harus. Mobil biasa itu nggak boleh masuk coba. Ada yang kalian pernah dengar? Mobil umum itu nggak boleh masuk. Yang boleh itu taksi sama bus. Biar CO2-nya bisa kontrol gitu. Oh gitu? Iya gitu. Sampai segitunya sih? Iya sampai gitu loh. Aku juga nggak kepikiran sampai segitunya kok. Iya, jadi harus pikir gitu. Ya udah deh. Hai hai. Nah itu dia tuh lokasi utamanya di situ tuh. Iya dong. Kita udah. Apa? Sampai di jembatan Kapak. Kapak. Kamu tahu nggak Kapak? Kapak itu yang suka makan timun kan? Iya. Iya kan? Iya iya. Ada piring di sini. Ada di piring. Ya kepala gitu. Teman-teman yang pernah makan ini apa? Makan lagi. Yang pernah main Harvest Moon. Waktu di air terjun itu pemandian air panas terus lemparin timun kan terus kapaknya keluar gitu. Iya monster. Iya itu sebenarnya monster. Itu baik atau jahat sih sebenarnya? Baik, itu? Baik tapi... Tapi jahat? Bukan jahat. Suka main-main. Ah, suka ganggu orang gitu? Itu landmark. Itu landmarknya? Ya, Kamikoji. Nah, ini pemandangannya bisa cocok sama jembatan. Iya juga sih ya. Ya, jembatannya jadi mikir gitu. Ah, jembatannya waktu... mikir? Jembatannya kok bisa mikir? Bentar. Bukan. Jadi... Tuh, lihat di belakang situ tuh. Di sini benar-benar alami. Iya. Jadi, ada monyet. Dan ada bebe. Nih susah payah kita ngajakin para bokupong supaya bisa ngeliat pemandangan ini. Jadi please ya, kita udah berusaha itu semaksimal mungkin bawa kalian kesini. Jangan lupa thumbs up-nya, oke? Okay? Baikku. Karena ini benar-benar susah banget kesininya. Benar ya, Cok? Iya. Susah banget serius. Apa itu bacaannya? Azusa Gawa. Oh, enggak ngerti kan kamu? Sungai Azusa. Asli keren banget ini. Ah, Seca, senang enggak kamu? Senang banget. Udah ke berapa kali kamu kesini? 3 kali ya. Airnya itu loh, airnya tuh lihat. Wah. Seca, lapar. Lapar ya. Jadi, cek dulu ya. Itu. Apaan? Makanan yang terkenal, korokke. Korokke? Oke, let's get a korokke. はい。 はい。ありがとうございます。 そうですね。 ありがとうございます。 コロッケ。 gede banget コロッケ-nya. Gila. Kamu makan apa sih? コロッケ. Ya, aku tahu, tapi kok ada ini tuh, ada plastiknya. Ah, karena kita enggak bisa buang di sini. Oh, gitu. Sampahnya. Kita harus bawa pulang. Bawa pulang gitu. Ada sosnya. Dan putih itu. Enak. Enak. Terus palu ini. Yeay. Mote-mote dah ne. Mochi. Makan mulu. Soalnya musim panas jadi aku harus makan ice cream. Ice cream yang kayak gimana sih? Ini. Milk jeruk dan aku suka nuts. Jadi kacang itu. Oh. Hey. Ice cream jelas. Nuts. Itadakimasu. Oh. Apa ya? Bukan yang biasa. Lengket-lengket gitu. Jangan bilang ya. Mild banget. Mild banget. Istri Jepang. Suaping. Suami. Indonesia. Yang penting makan aja. Boong. Es krim biasa. Bukan.
Tapi susunya kental banget. Oh. What is it? It's gohan. Rice. Ini gohan. Rice. Wrap with beef. Bacon. Sayang. Ah. Manja-manja ya kamu. Jomblo. Tahan dulu, sabar. Namanya pegunungan itu. Iya. Gunung-gunungan. Gunung-gunungan. Pegunungan. Iya gitu. Coba sebutin pegunungan. 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 Gitu dong. Pantas. Caco. Ai. Ada saudara kita. Iya. Ternyata ada bugubong. Ada bugubong di sini. Namanya siapa, Mas? Agung Ferisco. Agung Ferisco. Tinggalnya di mana? Sekarang? Okayama. Jauh-jauh loh. Dari Okayama datang sampai ke Nagano. Saya luar biasa. Seneng ya gue. Saya seneng banget ketemu Mas. Yaudah, kita foto dulu aja, foto dulu ya. Bugubong serius ini. Aku nggak bohong ini, pemandangannya tuh luar biasa banget. Tadi kita ketemu ya, fans ya. Bugubong. Oh, ketemu Bugubong dari Okayama. Iya, wow. Nah, sini. Iya, kare, ini sa. Ano. The forest god. So. Shitteru? Ano, kamisama mieru te. Wakaru? Nano kamisama mieru. Ko shite tara sa. Kamisama mieru. Ano, 3 秒 ぐらい? Kamisama mieru, wakaru? やってみる? あっち向きでも。あっち向きで。 そう、川があって。 神様?またお化け?どっち?神様。ちょっと新しいやつ。 ガイさん、ニューワン。ニューワン。 ニューワン。 こうして、 3秒で。 やってみ?君?本当? でも、怖くないけど。 ちょっとマスク外して。 そう、マスク外して。 3秒、目を閉じなきゃいけないんだけど。 ここ、なんかびっくりすると、なんか落ちるかもしれないから。 そう。もっとこうする。 3秒して 1、2、3。見えた! わ、神様見えた! Good prank! Good prank! Yeah, you use this one. Seneng banget good prank. Kalau kita naik gunung, biasanya pasti ada serangga kan? Bentar. Seperti biasa kalian tahu. Kucimi tuh. Noro. Si Aco selalu. Dia selalu takut serangga. Aduh. Gila keren banget. Green pond. Green pond. Kalau blue pond masih ingat ya? Blue pond itu yang di Sapporo. Di Sapporo. Aku udah bilang enggak? Kita semuanya bilang Sapporo. Oh, iya. Wow, keren banget asli. Ada ikan loh. Lihat tuh. Kemana? Situ. Ikan apaan? Ikan. Ikan. Kami. Ada monyet. Ada monyet. Ngaco. Iya beneran ada monyet. Monyetnya liar. Monyet liar ini serius. Tuh, di belakang saja. Tuh, dia lagi makan daun itu vegetarian berarti itu. Vegetarian. Takutnya itu loh, mendadak kesini gitu kan ya. Terus ngacak, ngacak kita gitu. Ambil foto. Ambil kamera kita ini. Habis itu diupload di Instagram mereka gitu. Repot kan? Dia biasa aja sama orang ya? Biasa aja. Nggak salam dulu, coba nggak sopan banget ya? Harusnya assalamualaikum gitu. Nama? Aloy. Aloy. Akhirnya kita nyampe nih lokasi terakhir. Jauh banget gila. Mantep yo. Ya, kami sama kami. Tuh lihat tuh. Sedikit hilang tuh. Karena kena cahaya matahari. Ke sana kan? Oh, kabutnya tuh. Keren. Tuh hilang. Os. Oh, ini teman kita nih namanya Pasang. Belum sempat kita kenalin ya. Nih dulu dia juga sempat ikutin kita pas naik gunung Fuji. Pasang. Dia orang. Iya. I went Fuji Sang. Dia itu orang Sawadika. Orang Sawadika. Aloy mate.
Yaudah guys, itu dulu dia ya. Ya Syacho, cukup sampai sini dulu. Sebelum hujan lagi kita mau pulang dulu nih. Balik dulu ke mobil. Yang penting balik dulu ke mobil. Soalnya kalau sampai ntar hujan lagi repot lagi, oke? Repot. Ayo, capcus. Ayo capcus. Share. Habis hujan, perjalanan kita jadi kayak begini. Luar biasa asli. Sayang, hati-hati. Syacho. Sebenarnya kita ada masalah. Iya. Sebenarnya kita ketinggalan bus. Iya. Bus terakhir itu jam 4:45. Tapi sekarang udah jam 5:45. Kudewatan 1 jam. Benar-benar kita enggak tahu. Lagi tadi hujan kan, nungguin hujan reda. Iya. Sempat kepikiran sih tadi. Kenapa ya orang-orang maksudnya hujan juga tetap aja mereka pulang gitu, enggak nunggu reda, basah-basahan. Ternyata ini tuh alasannya. Ada pikirannya tapi enggak ada jaringan. Jadi enggak bisa cari. Jadi sekarang ya pilihannya nginep di sini atau pilihan lain adalah naik taksi. Taksi. Masih ada taksi, tenang-tenang. Tenang. Walaupun bayarannya lebih mahal. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa balik lagi ke tempat di awal waktu kita naik bus. Soalnya di sini nih susahnya. Kita enggak bisa bawa mobil sampai ke lokasi ini. Tuh, parkiran yang ada di sini itu semuanya buat pegawainya. Kalau buat pengunjung harus naik bus, kalau enggak taksi. Jadi apalah boleh buat. Iya, apa boleh buat. Kita nongkrong aja. Nongkrong aja nih begini nih. Beneran nongkrong ini. Udah kayak anak hilang aja. Masing-masing tuh. Yang belakang satu, di situ satu. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa nyampe ke ini, parkiran mobil kita itu. Enggak apa-apa. Benar, kita enggak tahu loh. Udah gitu ya, tadi kita beli tiket PP. Dari ya. Beli tiket PP kan, pulang pergi 2.400 yen. Kalau satu jalan 1.200 yen, kita langsung beli PP 2.400. Kita pakai sekali kan tadi buat berangkat. Berarti kan harga separuhnya tinggal 1.200 yen. Terus kita ini minta refund tadi. Pas refund, kata orangnya dipotong biaya admin ya 100 yen gitu. Iya. Pas dikembalinnya tinggal 1.000 yen. Aja. Berarti dipotongnya 200 yen. Emang agak ngaco nih di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia yang sering kita dengar kayak gini ya, di Jepang juga kayak gini. Iya. Langsung dia cepet-cepet tutup lah tadi. Iya, tutup ya. Langsung tutup tuh. Enggak sopan nih. Enggak sopan banget. Adalah yang penting kita bisa sampai ke ini dulu, ke parkiran mobil kita. Lihat nih anak satu nih, udah kayak anak hilang juga ini. Oh, duduk. Oh. Mbak-mbak ya. Mbak-mbak. Bacak. Guys, pertama kali kita ngelihat ada taksi bisa masuk 5 orang. 1 2 3 4 5. Kukurahan anu anu tomo kukurahan lima. Dude, 5 person. 5 orang. 5 orang bisa ya? Itu wow. Pertama kali. Emang luar biasa banget ini. Aku enggak pernah lihat. Ternyata di tengah itu dikasih tempat duduk lagi jadi 5 orang. Akhirnya kita udah mau pulang. Hai hai. Mau makan di mana kita? Cari dulu. Roti. Roti, roti. Dia punya roti. Oh, dia punya roti coba. Ya, buku bang. Beginilah ya. Karena kita dipinjemin Discovery. Jadi kita bisa main sampai Sausage. Ganggu banget itu anak ya, asli. Beneran. Makanya kita bisa main sampai ke Kamikochi. Overall, mobil ini enak banget ya, Syacho ya? Ya. Ganggu banget itu anak asli. Oh no. Mobil ini enak? Enak banget. Bener, enak banget. Walaupun agak gede, tapi tenaganya tuh luar biasa gede banget. Segede gini juga Syacho masih bisa sih nyetir. Ya? Bisa. Dari sini kita masih mesti pulang ke Tokyo lagi tuh jauhnya, minta ampun. Orang gila tuh, orang seriusan. Udah. Paling begini aja dulu ya, Bokupong ya. Makasih ya, Bokupong yang kita kutemu. Terima kasih banyak ya. Makasih ya buat mas-mas yang tadi kita ketemu itu. Kita gak nyangka juga. Kaget sih sebenarnya, surprise banget. Semoga kita bisa ketemu dengan Bokupong-Bokupong yang lain dimanapun kita berada, oke? Please panggil kita ya. Please ya, panggil kita kalau ngeliat kita. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kita juga pasti
makin senang. Oke. Bye. 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 See you next trip. Guys, thanks for watching and always be smart and bye-bye. Asli ini, aku juga suka banget Discovery ini.